Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini saya ada beli satu barang yang datang dari Shopee. Sudah sampai guys. Dan barang ini cuma harga RM38.90. Yap. Dan di sini ada mouse juga guys. Wow, lucu sekali mouse-nya, ya kan? Bermain game juga bisa. Apa kata kita akan coba bermain game menggunakan mouse dan juga keyboard yang satu ini. Jadi kalau kalian kurang percaya, saya akan coba buka. Yap. Aduh, lucu sekali. Sabar. Nah, ini dia. Tuh. Seperti yang kalian lihat, di sini ada keyboard. Dan di sini tempat handphone kita disangkut-sangkut. So, hari ini apa kata kita akan coba bermain game menggunakan keyboard dan juga mouse yang satu ini. And by the way, saya sudah download aplikasi Octopus di handphone saya. So, sekarang kita akan coba bermain game menggunakan barang yang satu ini. Let's go! Nah, sekarang saya sudah berada di game House of Slendina dan sekarang kita akan tengok bagaimana caranya untuk kita menggerakkan karakter kita dalam game yang satu ini. Let's go lah kalau begitu. And by the way, ini adalah salah satu game legendaris dari YouTube channel Miau Awu. Begitulah. Ya. Saya hafal sebenarnya guys ya. Saya hafal openingnya dia ya kan. Walaupun sudah hampir 10 tahun nonton Miau Awu. Tetapi dia adalah penghibur nomor 1 di Indonesia. Sabar. Walaupun masih ada banyak YouTuber yang di Indonesia, tapi yang saya pilih tetap Miau Awu. Tetap dia guys ya. Penghibur sambil makan, dan juga penghibur sambil tidur. Kadang-kadang dulu, masa tahun 2019 itu, saya juga pernah nonton dia bermain game Breakout kedua. Dan saya tertidurnya sampai jam berapa ya? Empat. Salah. Tiga. Saya nonton game Dead Out kedua tersebut sampai habis, guys. Sampai tamat. Baru jam 3 itu saya bertidur, guys. Masa itu masih sekolah lagi, itu. Ya kan? Ya ampun. Oke. Di sini saya mau tekan... Oh. Jadi inilah guys ya, cara kita untuk mengawal kita punya karakter dalam game yang satu ini, kita harus gunakan key. Jadi di sini ada banyak key. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh key tombol, ya kan? Kalian bisa taruh di sini. Dan contohnya kita harus tekan W. Nah, tuh W. Baru deh. Nah, tuh. Ya, tapi sedikit nge-lag guys. Nge-lag gitu loh. Yaudah, kalau begitu. Cara gampang. Kita akan coba X terlebih dahulu. Nah, itu dia. Di sini, nah, ada kompas guys. Jadi kita taruh kompas terlebih dahulu. Lepas itu, checklist. Checklist. Nah, itu dia. Nah, sekarang. Nah, tuh. Kita sudah bisa kawal kita punya karakter. Nah, jadi sekarang kita akan coba kawal mouse-nya. Gimana caranya untuk kita mengawal mouse kita? Ataupun kamera sensitivity-nya? Kita taruh ini, ya kan? Di sini. Nah, apakah sudah bisa? Tuh, bertukar jadi warna biru, guys. Bukan? Nah, aduh, duh. Nah, kita sudah bisa tengok ke kanan dan juga ke kiri. Oke. Jadi kita akan mulai untuk mencari 8 picture. Tapi sepertinya saya tidak akan main sampai tamat untuk game yang satu ini karena saya sudah pro sekali ya. Jadi kita review tentang barang yang satu ini. Oke, sip. Kita mau buka pintu, kita harus tekan Q. Nah, gitu. Nah, gitu dong. Udah bisa, guys. Q. Nah.
tekan ini. Nah, itu. Sip. Aduh, duh. Bakal mati. Bukan, bakal mati, saudara-saudara. Saya mati, guys. Wah, baru mula sudah mati. Ya ampun. Oke. Okay. Game over. Oke. Okay. Game over, bebe. Mari kita coba sekali lagi untuk bermain game yang satu ini di easy mode. Let's go. Gimana ini? Awal-awal sudah mati. Padahal saya sudah pro bermain game yang satu ini. Oh my god. Oke. Okay. Loh. Bukan ngebug lagi, coy. Ya udah kalau begitu, kalau ngebug lagi. Nah, oke. Okay. Sip. Sudah bisa dikawal, tenang. Sudah bisa dikawal. Cue. Nah. Tapi kalau misalnya kalian mau tukar untuk key-nya, ya kan? Kalian bisa coba tekan di sini untuk aplikasi Octopus-nya. Taruh sini, ya kan? Mau tukar key untuk buka pintu di sini. Loh. Tarik dulu. Nah, ini kalau misalnya kalian malas untuk tekan Q, kalian bisa coba tekan tab. Nah, itu dia. Seperti itu, guys, ya. Oke, checklist. Cek. Nah, tuh. Jadi di sini tekan tab. Nah. Tab. Nah, itu dia. Sip. Nah, tuh. Ambil barang juga bisa, guys. Loh. Oke. Depan mata persis. Ada picture. Ambil. Ambil picture-nya. Nah. Ambil gambar tersebut. Tidak boleh ketinggalan tuh. Kalau kita ketinggalan picture, maka game ini tidak akan selesai. Jadi gugup saya. Gara-gara si Sandrina. Jadi sekarang kita harus kemana nih? Harusnya ke situ sih. Di depan lagi terus ada floor. Ya kan? Oke, sip. Kita coba X terlebih dahulu. Oh ya, untuk tekan X. Ya kan? Yaudahlah, kalau begitu. Kita lanjut lagi. Tidak usah banyak masalah sih. Weh. Oke. Sabar. Weh. Dia muncul lagi. Oi. Udahlah. Muncul-muncul sembarangan. Kita coba cek di sini apakah ada picture. Enggak ada, guys. Oke. Keluar saja kalau begitu. Nah, ada kan? Sudah dapat 2. Jadi kita maju ke depan sana. Yang begitu gelap sekali. Tep. Nah. Tep. Oke, sekarang ada picture satu lagi. Ambil. Nice. Wih. Depan mata persis. Wih. Tolonglah. Sudah dua kali loh. Di jump scare oleh si Slenderina ini. Kurang ajar. Please lah. Mama, dikunci dong. Siapa di situ? Aloha. Siapa di situ? Loh. Ada nenek, guys. Hai, nenek. Siap. Bikin kaget, loh. Wah, sumpah dah. Sumpah dah, Slenderina. Muncul dari bawah. Oke, okay. Sabar.
Kita coba cari picture satu lagi guys, baru kita akan akhirin untuk review barang yang satu ini. Dan kalau misalnya kalian dengar suara ada kereta gitu, I'm sorry ya, masalahnya saya lagi bermain di luar masalahnya. Dari itu jadinya ada suara kereta. Maafkan saya guys ya. Saya lagi bermain di luar masalahnya. Belum punya kamar. Wih. Nah, coba ah. Gini, kalau misalnya saya kaget, saya akan kata puding. 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 Oke, puding. Ikut seperti meow out. Puding. Puding, 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 puding. Semoga saja bisa. Oke. Sabar. Tep. Nah. Oh, puding, puding, puding. Puding, puding. Saya suka makan puding. Puding coklat, puding pink. Oh, no. Itu laba-laba. Hei, laba-laba. Itu si nenek, guys. Si nenek. Si nenek. Nek. Dia di mana, guys? Dia menghilang, menghilang, menghilang. Oh, menghilang. Oke, okay. Oke. Okay. Tenangkan dirimu, Hans Gaming. Ya kan? Karena kau sudah terbiasa dengan jumpscare seperti itu. Sudah terbiasa dengan jumpscare seperti itu. Biasakan dirimu, oke? Okay? Oke, okay, fine. Uwe. Udahlah, please lah. Please lah. Oke. Okay. Terus ke sini. Gara-gara dia loh, saya hampir tersesat. Woi, hampir mati. Aduh, dikunci. Jadi kita sekarang harus kemana ini? Sepertinya kita harus ke... Waduh ini. Gitu dong. Woi, woi, woi. Depan mata persis. Depan mata persis. Oke. Okay. Inilah barang yang saya mau rekomendasi kepada kalian semua. Kalau misalnya kalian semua tidak mau ataupun tidak mampu membeli laptop, kalian bisa coba beli barang yang satu ini. Dan seperti biasa, harga barang ini cuma RM38.90 di Shopee guys ya. Jadi kalian jangan lupa beli. Oke. Okay. Mundur sedikit, mundur sedikit. Kepentok lagi. Sabar, sabar. Nah. Nah, depan mata persis, saudara-saudara. Sebel banget. Tep. Nah. Sekarang kunci lah. Oke, sekarang kita akan coba cari di dapur. Nah. Udah semakin jago nih. Menggunakan barang yang satu ini. Keyboard dan juga mouse, ya kan? Semakin jago nih. Woi, 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 woi. Puding. Puding, puding. Nyak, nyak, puding. Puding, puding, puding. Siapa suka makan puding? Angkat tangan. Kalau saya tidak terlalu suka. Kalau saya guys, saya sepertinya tidak berapa suka makan puding. Ada kunci lagi. Kita harus mencari kunci. Di manakah kunci? I don't know. Where's the key right now? We have to find the key, saudara-saudara. Tetapi kunci tidak ada di sini. Sudah habis kita gunakan.
Jadi mungkin untuk review barang yang satu ini sampai di sini terlebih dahulu. Tapi sekarang kita harus mencari si Slendrina untuk kita mati. Oi. Kunci. Di manakah kamu kunci? Enggak ada loh, guys. Sabar guys. Oke, kalau begitu untuk review barang yang satu ini sampai di sini terlebih dahulu, kita mati sudah guys. Peace. Bukan? Kita mati guys. Ya sudahlah, enggak apa-apa, ya. Yang penting untuk review game yang satu ini, review game lagi, untuk review barang yang satu ini sampai di sini terlebih dahulu, ya. Semoga saja kalian suka dengan apa yang saya mau rekomendasi kepada kalian semua. Jadi jangan lupa untuk beli barang yang satu ini kalau misalnya kalian tidak mampu beli laptop ataupun komputer. Jadi kalian bisa coba beli barang yang satu ini. Seperti biasa, harga barang ini cuma RM38.90. Ingat guys, cuma RM38.90 barang ini. Jadi kalian jangan lupa beli di Shopee guys ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Bye bye. Here I stand, I'm the light.